sungguh kreatif kan produk kita di segmen tadi? Nah, kita di ASEAN Street Music akan terus membawakan segmen produk untuk menyokong produk-produk lokal di Asia. Duh, rasanya kurang lengkap kalau di segmen kita kali ini belum ada interview dan pendapat dari pemusik independen senior yang pernah bergerak secara independen di musik mereka. Yuk, kita dapatkan tips dan nasihat dari para pemusik senior independen itu. Come on! Halo, saya Willy Sabena. Band saya skate band untuk adik-adik yang serius yang mau menekuni sebagai musician ya. Mungkin tips-tipsnya saya harus fokus ya, fokus. Kalau kita mau jadi seorang katakanlah seniman atau musician ya, musisi sejati gitu loh. Harus fokus. Satu, jangan cepat puas dengan hasil yang telah kita bikin. Jadi master, oh ini masterpiece saya. No, no. Masterpiece itu selalu, selama kita hidup kita bikin masterpiece terus. And then skill jangan lupa. Jangan yang anak-anak sekarang mungkin lupa dengan skill gitu loh. Jadi saya udah bisa main, udah instan gitu loh. Anak-anak sekarang memang lebih instan. Mungkin zamannya mungkin udah zaman instan ya. Tapi jangan lupa ini tuh. Kalau kamu umpamanya melatih terus skillnya kamu, kamu akan long life. Kamu akan juga lebih dari yang cuma instan seperti itu. Jadi pesan saya itu, jadi fokus, tetap latihan, skillnya terus dilatih, dengerin semua genre musik. Supaya apa? Supaya kaya banknya, gitu lah. Bank kita, referensi kita kaya. Nggak akan, walaupun kita punya taste musik sendiri, tapi kita semakin kaya, kita punya taste, tapi kita dengan banyaknya genre yang kita dengar, referensi yang kita dengar, kita masuk, itu menambah color sendiri. Tetap semangat, tetap fokus, terus diasah, latihan, jadi jangan pernah menyerah, dan memang hidup sebagai entertain gitu ya, hidup sebagai musician, itu tidak gampang gitu loh. Untuk existence, mungkin kamu meraihnya dapat, mungkin gampang, tapi untuk mempertahankannya susah. Jadi saran saya nggak usah terlalu booming, tapi tetap eksis dan berkarya terus seperti itu.